Selamat Covid 19 anu masih narekap volume APBD perubahan Provinsi Jawa Barat ngurangan 5,2 triliun. Pihak legislatif tur eksekutif Provinsi Jawa Barat untuk menyepukan raperda APBD perubahan anu nyindekin taya kegiatan anyar. Kukituna pihaknya lebih mengutamakan lampah ngahemat tur refocusing ke Covid 19. Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat Poe Salasa Paso Sore 28 September 2020 Hiji Nyendeken, volume APBD Parubahan Provinsi Jawa Barat ngurangan tina 44,62 triliun jadi 38,42 triliun atau ngurangan 5,22 triliun. Sakum Nahal patali eta parobahan diebrehken di naraperda APBD parobahan anu disapukan ku legislatif sarta eksekutif Provinsi Jawa Barat poe salasa pas sore 28 September 2020 hiji. Cek wakil ketua DPRD Jawa Barat oleh Soleh, etara perda nyendekin taya kegiatan anyar anu bakal dikokolakan ku DPRD Katut Pamarenta Provinsi Jawa Barat. hagna lu utamakan lampah ngahemat sartari fokusing kerungkulan ko18 Samlah sebahaha kegiatanbola di Paju pihak nage bakal sagancang nanyorang mangmpirang kagiatan mayeng kalauwan target asumsi pendapatan didicagking secara maksimalhamdullah ra perda ini sudah disetujui eh, tidak ada kegiatan baruu. sekali lagi tidak ada kegiatan baru yang ada adalah penghematan dan tentunya repokusi ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan uang yang ada dimaksimalkan untuk penanggulangan COVID-19 hanya itu saja Ayuna, target pendapatan Provinsi Jawa Barat ngurangan lantaran pendapatan pajak nageng ngurangan. Bang Natukkiwari kagiatan ekonomi masyarakat Lewi Nyiroro disasaat covid18 Antuk nah Kaampuh ke mayyar pajak nagengkurangan mangng pirang tareka di lakonan kupamarentah Sarta DPR Jowa Barat keungkulan etak re reget diantarana ngalarapkan stimulankawas ngabebaskan pajak tepika pamasrahan voucher gerano Boga karep mayar pajak tepi ka bulan Desember. Samalah oleh Soleh Nandesken, pihak DPRD merekomendasikan pemanfaatan secara optimal aset tidur kenambahan pendapatan Provinsi Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.